avocado dengan pesawat. Pria itu berteriak, gadis itu masih tidur. Dia membuka mata gadis itu dan menunjukkan kepadanya tiket untuk wisata. Dia mendorong koper yang penuh. Gadis mencoba untuk mengunci kopernya, tapi tidak bisa. Mereka membungkus kaset dan meletakkan koper di dalam mobilnya. Dia sakit perut, dan gadis itu tidak akan membiarkan dia pergi ke kamar mandi. Dia menginginkan telepon dan menyelamat ke kamar mandi. Gadis itu datang mengetuk pintu kamar mandi. Pemuda itu melangkah keluar, tapi pesawatnya sudah terbang jauh. Mereka megang tangan